ورد علينا أرواحنا وأذن لنا بذكره. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah mensehatkan badan kita. Apa buktinya kita sehat? Kita bisa ke masjid, untuk mensyukuri. Apa dua nikmat itu? Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, as-siha wal farah, sehat dan waktu luang. Kita dikasih dua itu sama Allah pagi hari ini. Yang sibuk gak bisa sholat berangkat ke musholla, yang punya pekerjaan sulit dia untuk meninggalkan pekerjaannya kemudian untuk ke masjid. Maka dua nikmat ini tolong disyukuri. Di saat kita terkena musibah, terkadang dua hal ini gak kena musibah. Ada yang kena musibah di hartanya, ada yang kena musibah mungkin di pekerjaannya, tapi badannya sehat dan dia punya waktu luang. Maka perlu kita sering-sering meminta kepada Allah agar dibantu mensyukuri nikmat. Minta bantuan sama Allah. Apa doanya kalau minta bantuan? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta bantuan sama Allah. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk beribadah yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan doa ini juga jamaah, bagi orang yang malas berdoa, baca doa ini. Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, kalian ingin semangat berdoa? Iya, kata para sahabat. Qulu, katakan, Allahumma a'inna ala syukrika wa dzikrika wa husni ibadatik. Baca doa itu. Maka kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan sehat kepada kita, kemudian mengembalikan ruh kita. Entah berapa puluh, berapa ratus orang yang pagi hari ini ruhnya sudah tidak kembali ke jasadnya. Dia sudah meninggalkan dunia. Segala kelezatan telah terputuskan bagi dia. Maka kita masih dikembalikan ruhnya. Yang ketiga dan itu yang terpenting, wa adzina lana bidzikri, dan Allah mengizinkan kita untuk mengingatnya. Ada orang yang sehat, ada orang yang ruhnya kembali kepada dia, tapi dia tidak berzikir kepada Allah. Kata Nabi SAW, tidaklah matahari itu meninggi di pagi hari illa wa jami'u khalqillah, melainkan semua ciptaan Allah itu bertasbih mengingat Allah Azza wa Jalla, menyucikan Allah. Kecuali dua yang tidak bertasbih. Siapa jemaah? Asyayatin, setan-setan, itu enggak bertasbih, enggak mengingat Allah. Yang kedua siapa? Wa aghbiya'u bani Adam, orang-orang bodoh dari anaknya Adam, itu mereka tidak akan berzikir kepada Allah. Maka kita bersyukur kita bangun sehat dan kita bisa berzikir, bisa melaksanakan sholat subuh ini berjamaah di tempat ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, ingin mengingatkan beberapa adab safar. Karena kita akan melakukan perjalanan yang mana perjalanan ini cukup jauh. Dan semalam kita sudah sampaikan bahwa saya perjalanan itu bagian dari adab. Kita ya terkadang menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka kita perlu persiapkan diri. Yang pertama, pamitan.
musafir itu dianjurkan pamit, menitipkan keluarganya kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak di antara kita titip keluarganya kepada siapa? Kepada tetangga, kepada bapaknya, kepada kakeknya, neneknya, titip ya, aku mau lakukan perjalanan. Nggak apa-apa, itu termasuk sebab. Tapi yang harus kita lakukan sebelum itu adalah menitipkan mereka kepada Allah SWT. Makanya Nabi SAW mengajarkan doa bagi musafir, astaudi'ukumullah, astaudi'ukumullah, dinak wa amanatak wa khatim, astaudi'ukumullah, aku titipkan kalian kepada Allah SWT. Dititipkan sama Allah. Apa yang kita titipkan? Agama mereka, amanah mereka, dan amalan-amalan mereka. Karena kita gak tahu jemaah apa yang akan dikerjakan oleh keluarga kita tatkala kita pergi. Anda punya anak 6, apa yang akan mereka kerjakan tatkala bapaknya biasa kita anjurkan tatkala kita ada di rumah? Apakah mereka tidak akan menghabiskan waktunya untuk melihat handphone, hal-hal tidak benar? Kita nggak tahu. Karena kita juga nggak bisa ngawasin keluarga kita 24 jam. Yang kita titipin pun juga punya pekerjaan dan kesibukan. Maka titipkan mereka kepada Allah. Maka nanti sebelum berangkat, ya kemarin mungkin sudah dititipkan, hari ini pun sebelum kita meninggalkan Indonesia, sampaikan kepada mereka, astaghfirullah, aku titipkan kalian kepada Allah SWT. Sehingga tumbuh di diri mereka, ayah kita pergi, suami kita pergi, tapi Allah tidak pernah kemana-mana, dia selalu mengawasin kita, dia selalu melihat dan menjaga kita. Dia berada tinggi di atas arasnya, tapi dia selalu bersama kita. Maka titipkan keluarga kita sama Allah SWT. Kemudian yang kedua, di antara adab safar itu tadi, baca doa ketika mau safar. Ahibati fillah, kita itu enggak boleh safar sendirian. Nabi SAW mengatakan, ar-rakibu syaitan, ar-rajulu syaitan, war-rajulani syaitanani, wa thalathatun rak. Oh, kama qala Nabi SAW. Orang kalau safar sendirian itu syaitan dia. Kalau berdua, dua syaitan. Kalau tiga, baru rombongan mereka. Dan alhamdulillah kita rombongan, gak sendirian. Dan di situ ada amir safar. Nabi menyuruh, kalau ada dua orang atau tiga orang dalam perjalanan, hendaklah fal yu'amir ahadah. Hendaklah dijadikan satu sebagai pemimpin. Kenapa kok satu gak dua jemaah? Kalau supirnya dua, gak jalan. Pesawat itu pilotnya satu. Satunya siapa? Co-pilot. Dia gak mungkin jadi pilot juga. Kalau dua berantem dia. Tahu-tahu pesawatnya balik ke Indonesia. Kenapa pilotnya berantem? Jadi alhamdulillah kita ada amir safarnya. Kemungkinan amir safar yang ngurusin perjalanan kita Ustaz Nabil. Ustaz Nabil itu salah satu lulusan Stai Ali bin Abi Thalib di mana? Di Surabaya ini. Beliau nanti yang akan memandu perjalanan kita. Dan semoga ya kita bisa mendapatkan kemudahan ya semuanya. Kemudian yang ketiga, musafir itu dapat kemudahan. Apa kemudahannya? Ya sholatnya boleh dijamak dan dikosor. Musafir itu boleh gak puasa kalau si bulan Ramadan. Apalagi kalau puasanya puasa sunnah. Mungkin ada hari ini yang niat puasa Syawal. Ada yang niat? Atau niat mengqadha puasanya. Boleh-boleh aja. Tapi ada rukhsah.
dispensasi buat musafir itu puasa wajib aja, boleh enggak puasa? Kata Allah, "Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra." Yang musafir sakit itu gantikan di hari-hari lain ketika berpuasa. Kemudian ahibati fillah, bicara salat, bicara ibadah, kadangkala musafir ini ada rutinitas, ada wirid-wirid dia yang biasa dia lakukan, kemudian dia tidak lakukan karena sedang perjalanan. Bagaimana Allah akan catat buat dia seperti yang dia amalkan ketika dia di rumah dan ketika dalam kondisi sehat. Yang biasa sholat qobliyah ba'diyah, karena sholatnya di jama, gak ada qobliyah, gak ada ba'diyah, sholatnya udah di jama. Bagaimana yuktabu, ditulis buat orang yang musafir wal marid dan orang yang sakit, amalan yang biasa dia lakukan, maka na ya'malu sahihan muqiman. Amalan yang biasa dia kerjakan tatkala dia sehat dan tatkala dia tidak safar. Jadi insyaallah yang biasa tadi salat qabliyah ba'diyah, yang biasa selesai salat mungkin dia baca Al-Qur'anul Karim satu juz, kemudian dalam perjalanan dia enggak bisa melakukan itu, maka insyaallah tetap akan ditulis. Baik. Kemudian di antara adab safar itu adalah berdoa. Kita nih sering tanya, "Ustaz, kapan sih waktu yang mustajab?" Ada waktu yang mustajab. Ada kondisi yang mustajab. Waktu yang mustajab itu ya antara azan dan qoma, sepertiga malam akhir ya. Ada kondisi yang mustajab. Apa? Ketika safar. Musafir itu mustajab doa. Nah, kita nanti akan melakukan perjalanan panjang dan sebagian sudah melakukan perjalanan panjang ya. Ini perjalanan lanjutan. Coba kita lihat kemarin ketika perjalanan berapa menit kita berdoa. Bukan doa safar ya. Doa safar yang tadi malam kita bicarakan, doa keluar rumah, doa naik kendaraan, doa musafir. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Bukan itu, tapi doa umum ketika perjalanan. Kita akan melakukan perjalanan insyaallah 10 jam. Kira-kira 10 jam kita manfaatkan buat apa? Bisa kita doa 10%-nya. 1 jam isinya doa. Ini untuk latihan jemaah supaya nanti ketika kita di Mekah Madinah kita udah banyak doa gitu. Kadangkala kita 5 menit doa, habis doanya. Apalagi yang mau diminta, ini sudah habis. Dan pesawat kita ini banyak godaan. Karena ada monitornya, ada film. Kadangkala orang perjalanan umroh nonton filmnya. Nonton film, habis filmnya ganti film lagi. Sampai nyampe. Waktunya akhirnya kurang bermanfaat. Makanya kadangkala kita sampai sana malas berdoa. Karena waktu perjalanan itu kita gunakan untuk hal yang sia-sia gitu. Maka usahakan diniatkan sekarang, nanti 10 jam itu aku mau ngapain aja. Insyaallah Ustaz, ana mau minum antimu. Ada orang yang niat sudah mau tidur aja sampai supaya seger nanti. Enggak apa-apa, bismillah. Dia mempersiapkan diri untuk ibadah. Dan orang ketika tidur diniatkan untuk ibadah, tidurnya jadi ibadah. Jadi diniatkan enggak, ana insyaallah sampai. Soalnya kira-kira kita nyampe isya ya. Jam berapa kalau kita berangkat? Jam setengah satu kita berangkat ya. 10 jam. Nyampe jam 12.15 gitu. Tambah 10 jam berarti jam 10.15. Kurangi 4. Jam 7.15. Masa jam 10 kurang 4 jadi jam 7? Ini bingung mana? Nah. Tuh gak tau lah jemaah. Nanti dilihat jadwalnya. Iya. Jam 7.15. Ya boleh jadi lebih dari 10 jam perjalanannya. Tapi ala kulli hal, kita nyampe kemungkinan waktu isya di sana kan. Ada orang yang nyampe sana
capek, langsung check in hotel, sholat di kamar terus tidur, nggak apa-apa. Karena memang kondisinya tadi musafir ya. Tapi ada orang enggak, anak mau istirahat supaya anak nyampe sana, anak mau langsung ke Masjid Nabawi. Seperti itu. Ah, itu diniatkan. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan, adatul arifin ibadah, wa ibadatul awam adah. Kebiasaan orang-orang yang arif billah, yang kenal sama Allah, kebiasaan dia tuh ibadah. Rutinitas dia tuh ibadah. Kenapa? Karena dia niatkan semua buat ibadah. Sampai ketika dia duduk, dia istirahat, dia makan. Dia makan, dia lihat apa yang akan dia makan. Oh, ana butuh energi banyak malam ini. Dia makan banyak. Orang-orang mungkin heran, Allah makannya banyak banget. Lupa kalau ternyata dia mau sholat malam, 23 rakaat malam ini dia. Jadi makannya banyak gitu loh. Tapi ada yang makan sekedar mengenyangkan. Supaya kenyang aja. Makanya kebiasaan orang yang kenal sama Allah itu bernilai ibadah, dan ibadahnya orang awam itu kebiasaan. Kenapa antum sholat ke masjid? Saya dari kecil sholat di masjid. Jadi karena kebiasaan aja dia. Kalau kenapa engkau ke masjid? Ya gimana aku gak ke masjid, orang dipanggil sama Allah. Hayya ala sholat, masa gak ke masjid? Maka ini perbedaan, maka kita perlu perbaiki tadi. Bagaimana kita menjadikan waktu 10 jam itu benar-benar manfaat. Ada yang mau baca buku ya. Baca buku umpamanya, atau menyimak kajian, di-download sekarang. Anak nanti mau dengarkan kajian tentang ini umpamanya tentang doa, adab doa, udah di-download. Soalnya nanti kan enggak ada internet di situ. Paling enggak kita bisa menyimak hal-hal yang berguna. Kemudian jamaah, ada hal penting. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia pernah minta saksi dalam satu urusan. Ada satu orang datang untuk menjadi saksi. Umar enggak kenal sama orang ini. Maka Umar tanya kepada orang-orang yang hadir, "Man yuzakki? Siapa yang merekomendasikan engkau? Engkau pantas jadi saksi itu." Ada satu orang mengatakan, "Ana ya Amir al-Mu'minin." Aku. "Engkau kenal sama dia?" Kata dia, "Iya." Lalu Umar bertanya, "Hal amaltahu bi dirhamin aw dirhamin?" Engkau pernah punya muamalah urusan dunia, urusan fulus, satu dirham, dua dirham, punya engkau? Kata dia, enggak pernah urusan fulus, enggak pernah sama orang ini. Tayyib. "Hal jawartahu?" Engkau bertetangga sama dia? Sehingga engkau ngelihat terus bagaimana keluar masuknya dia? Kata dia, enggak. Yang ketiga pertanyaan Umar, "Hal safarta ma'ahu?" Engkau pernah melakukan perjalanan sama orang ini? Perjalanan dulu apalagi jamaah ya, naik onta ya, berhari-hari. Engkau pernah melakukan perjalanan sama orang ini? Lah. Kata Umar bin Khattab, "Idzan la ta'rifu." Kalau gitu engkau enggak kenal sama orang ini. "La'allaka ra'aitahu yusalli fil masjid." Mungkin engkau merasa kenal sama orang ini karena melihat orang ini sholat di masjid. Iya ya, benar. Ternyata penglihatan kita terhadap satu orang sholat di masjid itu tidak menjadikan kita kenal dengan karakter orang itu. Enggak. Karena sholat ini kewajiban. Ini semua orang pada sholat gitu. Tapi bagaimana mengetahui karakter seseorang, kepribadian seseorang? Ternyata dengan tiga hal tadi. Yang pertama urusan fulus. Ada orang Masya Allah Ustaz, soft pertama sholatnya Ustaz, Masya Allah, azan. Tapi punya utang 2 tahun gak bayar-bayar Ustaz. Nah, ini kan kita tahu, kenal sama orang ini. Karena urusan fulus. Kemudian tadi tetangga, ya mau gak mau. Kita bertahun-tahun hidup tahu gimana fulan. Safar, perjalanan ini. Menyingkap kepribadian kita. Maka ana mohon kepada semuanya, gak perlu ditutupin kepribadiannya. Karena akan muncul sendiri. Akan muncul sendiri. Tapi bagaimana kita memperbaiki karakter kita. Sebagian kita ini gak tahu kalau dirinya punya karakter buruk. Gak merasa. Dia merasa baik selama ini. Orang itu kalau bercermin jemaah, merasa dia yang paling gagah. Masya Allah, rambutnya ke kanan, ke kiri.
kumisnya dipelinting, masya Allah. Karena dia sendirian, dia lihat diri sendiri, maka dia perlu komentar dari orang. Orang ini yang tahu bahwasanya antum itu kayak gini, kayak gitu. Maka mudah-mudahan perjalanan ini, tatkala kita melihat ada karakter yang kurang baik di diri kita, maka kita perlu watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Kita saling mengingatkan terhadap kebenaran. Dan insya Allah pulang safar ini kita akan lebih baik lagi. Dan kita bersaudara jemaah. Ingat, innamal mu'minuna ikhwah. Di antara adab persaudaraan itu, yang kecil menghormati yang besar. Kenal gak kenal? Makanya harapan Anda semuanya saling kenalan. Apa semua sudah saling kenal jemaah? Gimana cara kenalannya? Baris cuma salaman ya udah kenal, cuma salaman. Kita salaman kadang kala sama orang banyak kenal tuh, Allahu a'lam, nggak tahu siapa pula. Maka mungkin ketika nanti nunggu ya, duduk, usahakan berkenalan untuk nambah saudara. Ahlan sahlan, kenalan dari mana ya? Ini insya Allah akan mempererat hubungan persaudaraan kita. Ingat, yang kecil menghormati yang besar. Yang besar apa tugasnya? Kadangkala yang tua ini dia ingin dihormatin, iya itu hak dia dihormatin. Tapi jangan lupa punya kewajiban, apa? Menyayangi yang lebih kecil, yang lebih muda. Jadi saling timbal timbal balik. Nah, seperti itu. Insya Allah akan tumbuh cinta dan kasih sayang. Kemudian perlu ta'awun, saling tolong menolong. Terkadang ada tas yang tertinggal. Sebagian kita mengatakan, wallahu a'lam, bukan punya anak. Pergi dia. Loh iya, tapi diselamatkan ini punya saudara kita. Diambil nanti dikasihkan kepada pengurus gitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kalau aku ketemu kambing tersesat, gimana?" "Ya, engkau selamatkan kambing itu. Itu punya saudaramu atau punyanya serigala? Nanti kalau dibiarin diambil sedikit, engkau selamatkan gitu." Maka tadi kalau kita melihat ada barang yang tercecer punya saudara kita, ya bismillah. Dan biasanya jamaah, nanti kita akan ribut sama tas kita masing-masing. Nah, jadi kalau lagi turun dari bus ya kadang-kadang, tas, dia hanya mencari tas dia. Di sini kepribadian orang akan muncul. Ada orang, kita akan lihat, ketika dia nurunkan tas, dia akan baca Surahmat. Tentu Surahmat. Dia cuma sekedar dia punya Surahmat gitu loh. Kadang-kadang orang kan nyari punya dia sendiri. Subhanallah, sampai ada satu pelatihan jemaah. Ada pelatihan. Ini ada balon, ada 10 orang. Di situ ada 10 balon. Dengan nama setiap orang tadi. Akhirnya oleh gurunya ini katakan, cari balon yang atas nama kalian. Sudah ribut balonnya sana. Semua orang mencari atas nama dia. Lama gak ketemu-ketemu. Terakhir baru ketemu-ketemu. Setelah ribut mereka ini. Akhirnya gurunya ngomong, semua pegang balon kasihkan kepada yang atas namanya. Langsung semua orang pegang satu kan. Surahmat, makasih. Fulan, selesai urusannya. Di sini karakter kita akan nampak. Kita termasuk yang individualisme. Yang cuma mikirkan ana, saya, hak saya. Atau kita mikir kita bersaudara. Kita bersaudara, maka mau tidak mau kita di, kita saling tolong menolong. Ketika antri makan, ngelihat ada yang tua. Kadangkala dia capek sudah datang dari masjid. Tahu-tahu dia di belakang kita. Apa enggak pantas yang muda mengatakan, fadl bapak duluan. Masya Allah. Boleh jadi yang tua ngelihat anak kecil, kata engkau duluan lah. Bapak udah makannya enggak banyak. Udah nunggu mati bapak ini. Engkau dulu yang makan. Jadi saling mencintai itu menjadi, insya Allah kita perlu terapkan dalam perjalanan kita jamaah. Dan insya Allah dengan cara seperti itu, ya, ibadah kita akan jadi lebih baik. Ngantri kamar mandi juga seperti itu. Kalau haji lebih parah lagi. Kadang kala kita sudah ngantri 20 orang.
Tahu-tahu ada bapak tua masuk langsung dalam jemaah. Hei, teriak-teriak di sini. Eh, kesian orang tua itu. Mungkin punya penyakit ini dan itu. Suruh dia duluan. Dan kita insya Allah akan dapat pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Itu mungkin yang ingin ana sampaikan pada pagi hari ini. Baca doa yang banyak ya. Di aplikasi atau yang punya iPhone itu ada aplikasi namanya Adhkar. Adhkar. Itu aplikasi bagus banget ya, lihat ya. Yang isinya di situ ada doa pagi dan petang. Ada kemudian doa selesai sholat, doa ketika sholat, kemudian doa sebelum tidur, doa bangun tidur, ada doa-doa dari Al-Qur'anul Karim. Semua doa dari Al-Qur'an, ya hampir semuanya dikumpulkan. Kemudian ada doa-doa Rasulullah SAW. Kalau baca ini, ya butuh waktu 1 jam lebih lah. Kita baca pelan-pelan. Insya Allah itu mungkin jadi bekal kita selama perjalanan. Ada pertanyaan? Nah, fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, tadi disampaikan bahwa perkiraan insya Allah kalau dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah SWT dalam kita, maka kita tiba di Madinah itu perkiraan Isya. Iya. Berarti maghribnya kita masih ada pesawat. Kalau sekiranya kita mau lihat, kita mau sholat Isya di Masjid Nabawi, lalu kemudian sudah masuk sholat waktu sholat maghrib di pesawat, bagaimana? Ah, masya Allah. Nah, jamannya pertanyaan menarik ya. Bagaimana kita nanti insya Allah akan masuk waktu maghrib dalam kondisi kita di pesawat, turun mungkin pas masuk waktu isya. Apa yang harus kita lakukan? Kita niatkan jamak. Jadi sejak awal maghrib nanti niatkan jamak takhir, menjamak maghrib dengan isya. Dan kalau bicara jamak ini, jamak takhir itu waktunya yang diakhirkan, tapi sholatnya tertib. Jamak takhir itu tetap sholat maghrib dulu, baru sholat isya. Sebagian orang memahami jamak takhir itu isya dulu, baru maghrib. Enggak, sholat tetap tertib. Jadi insya Allah kita niatkan nanti untuk menjamak sholat maghrib dan isya di Nabawi. Tapi ya pokoknya di hotel di Nabawi kita nggak akan paksakan semua untuk ke Nabawi. Karena memang tadi perjalanan ini melelahkan gitu ya. Ada mak-mak yang mungkin enggak, Ustaz, ana mungkin sholat di kamar, yang bapak-bapak juga mau sholat di kamar, silahkan. Tapi sudah niat jamak maghrib sama isya. Isya-nya dikosor, kalau sholat sendirian, isya-nya dikosor. Jadi 3 sama 2. Kalau kita sholat di masjid, ya ikut imam. Nantinya seperti itu. Jadi sudah diniatkan. Dan ana ingatkan kembali, tolong semuanya nanti sebelum naik pesawat sudah berwudu ya. Dalam kondisi berwudu, dijaga wudunya sehingga kita sholat duhur dan asar ya di pesawat 2-2, di jamak 2-2 nanti. Itu yang berkaitan dengan sholat. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Nah, fokus. Ustaz, bisa minta tolong diulang kembali adab-adab berdoa? Oh, masya Allah. Iya, ini tentang adab-adab berdoa. Namanya orang minta itu ada adabnya, ada etikanya. Yang pertama kalau bicara adab berdoa itu kita perlu beristighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita lihat selesai sholat, apa yang kita lakukan? Astaghfirullah, astaghfirullah, minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, memuja dan memuji Allah Azza wa Jalla. Allah itu namanya Hamid. Allah itu yang suka dipuji dan suka memuji Allah Azza wa Jalla. Maka puji Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Ya, dengan membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Atau puji Allah dengan nama-namanya yang indah. Panggil Allah dengan Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min. Panggil. Itu pujian buat Allah Azza wa Jalla. Karena ada seorang sahabat pernah berdoa langsung minta. Apa kata Nabi SAW? Amma hadza faqad ista'jal. Orang ini terburu-buru. Minta langsung. Boleh, tapi kan jangan adab. Kalau bicara adab ya, yang pertama tadi kita beristighfar, mohon ampun sama Allah. Kemudian kita memuji dan memuja Allah Azza wa Jal. Kemudian yang ketiga,
perlu mengangkat tangan, menghadap kiblat. Ini kalau bicara adab, tapi nggak semua kondisi kita bisa melakukan itu gitu. Jadi kalau kepingin lebih sempurna lagi, ya kita cari kiblat, kita mengangkat tangan, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ahibati fillah, di antara adab berdoa yang perlu dilakukan adalah merengek, al-ilha. Jadi maksa mintanya sama Allah Azza wa Jalla. Tadi Imam Ustaz Syarif mengingatkan, Allah itu enggak ada yang maksa. Artinya Allah bisa untuk melakukan apa saja. Enggak boleh kita berdoa dengan mengatakan, ya Allah, mudahkan ya Allah kalau memang Engkau berkehendak ya Allah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Jadi orang malas-malasan berdoa, enggak. Kita namanya minta yang sungguh-sungguh, yang semangat, merengek, diulang-ulangi. Maka kadangkala kita mendapati Nabi SAW itu berdoanya diulang-ulangi. Pernah Nabi ketika perang Badar, bagaimana maksanya beliau berdoa. Beliau angkat tangan sampai selendangnya jatuh. Abu Bakar naikkan lagi selendangnya. Beliau mengatakan, Allahumma intuhlak hadhil isabah. Ya Allah, kalau umatku ini binasa, Engkau enggak akan disembah lagi. Sampai seperti itu maksanya. Maka kita perlu minta sama Allah. Kemudian penuh dengan keyakinan. Yakin dikabulkan doanya. Karena orang kalau enggak yakin dikabulkan, itu mintanya seperti orang ngelamar kerja. Antum yakin diterima? Aduh, anak sebenarnya kayaknya enggak diterima. Cuma karena ayah anak nyuruh, ya bismillah. Jadi dia yakin. Kata Nabi SAW, Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah memohon kepada Allah dengan yakin akan dikabulkan. Karena Allah janji gitu. Allah janji akan mengabulkan doa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah mengatakan, "Inna la nahmilu hammal ijabah." Kita itu enggak kepikiran tentang masalah dikabulkannya doa. Kenapa? Karena Allah janji akan mengabulkan doa. Yakin. Yang jadi beban itu kita enggak bisa doa. Karena kalau kita bisa berdoa, berarti sudah dikabulkan sama Allah. Artinya jaminan gitu. Minta kepada aku pasti dikabulkan sama Allah. Hanya saja dikabulkannya doa itu satu dari tiga hal. Jadi kadangkala kita, Ustaz, ana terus terang sudah 20 tahun berdoa, Ustaz, belum dikabulkan. Engkau enggak tahu, ternyata sudah dikabulkan sejak dulu. Jadi jawaban dari doa kita itu satu dari tiga hal. Yang pertama, yang diminta dikasih. Dia minta, ya Allah, aku kepingin menikahi fulana. Masya Allah, menikah dengan fulana. Tapi ada anak Ustaz kepingin nikah sama fulana, tapi ternyata dapat orang lain. Enggak dikabulkan doa anak. Enggak dikabulkan. Boleh jadi jawaban yang kedua itu, antum diselamatkan dari musibah yang akan menimpa. Yang setara dengan doa antum. Tapi kita enggak tahu musibah akan menimpa apa enggak. Tapi dengan doa ini musibah itu dijauhkan dari Allah. Kalau yang dua enggak dapat, yang ketiga doanya itu ditumpuk sama Allah, disimpan di akhirat nanti buat dia. Ini loh doa-doamu. Kenapa? Kalau dikabulkan di dunia enggak dapat lagi di akhirat. Yang engkau butuhkan di akhirat. Karena di dunia engkau sudah aman lah, tapi di akhirat engkau enggak aman. Terus doanya ini yang menyelamatkan dia nantinya. Jadi yakin dikabulkan sama Allah. Kemudian adab doa itu harus hadir hati ini dengan apa yang dia ucapkan. Karena banyak di antara kita baca zikir pagi petang itu, wallahu a'lam artinya. Tanya apa artinya? A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Apa artinya? Wallahu a'lam. So, tapi ini zikir pagi dan petang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yastajibullah du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah enggak ngabulkan doa yang bersumber dari hati yang lalai. Jadi dia membaca sesuatu enggak tahu gitu, enggak ada penghayatan dengan apa yang dia baca. Maka tolong dihayati. Artinya kita benar-benar minta. Kadang-kadang orang enggak tahu sama artinya, ana enggak tahu sama artinya, tapi ana yakin Allah akan kabulkan. Enggak ya, apa-apa sudah. Tapi kalau antum tahu dengan artinya kan akan membuat semakin hadir hatinya itu. Kemudian enggak boleh terburu-buru. Ada berdoa itu enggak boleh terburu-buru. Kata Nabi SAW, yustajabu lil abdi ma lam yasta'jil. Dikabulkan doa hamba selama dia tidak terburu-buru.
Bagaimana terburu-buru itu? Para sahabat bertanya, kaifal isti'jal? Terburu-buru itu dengan mengatakan waqad da'autu, aku sudah berdoa tapi enggak dikabulkan sama Allah. Ini termasuk bentuk terburu-buru. Bayangkan Nabi Zakaria doa minta anak sampai umur hampir 100 tahun. Jenggotnya sudah putih. Sampai ketika beliau tua, beliau berdoa dengan menceritakan kondisinya sama Allah. Ini termasuk adab berdoa. Menceritakan kondisinya. Ya Allah, aku ini sedang punya masalah. Ya Allah, aku ini gak ada yang bisa bantuin kecuali Engkau, ya Allah. Jadi ceritakan kondisi. Apa kata Nabi Zakaria? Wa Zakaria idnada rabbahu anni masa. Wa Zakaria idnada rabbahu kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idnada rabbahu nida'an khafiyya rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiya. Ya Allah, tulang-tulangku udah lemah, ya Allah, rambutku udah membara dengan uban, tapi aku enggak pernah merasa sengsara berdoa kepadamu, ya Allah. Tetap minta anak, ya Allah. Sebagian orang itu kalau sudah umur, istrinya sudah berapa tahun? 40. Dia sudah umur 45. Enggak doa minta anak. Aduh, kayaknya enggak mungkin. Subhanallah. Apa yang tidak mungkin buat Allah Azza wa Jalla? Ini Nabi Zakaria. Ana pernah baca, jemaah, ada perempuan umur 70 tahun punya anak. Yang kalau bicara kedokteran, oh itu kondisi kondisi jarang. Tapi kan bisa gitu loh. Bisa dan terjadi. Terus kenapa kita berhenti berdoa? Karena kan kita gak yakin lagi sama Allah, putus asa. Jangan terburu-buru. Terus aja berdoa minta sama Allah. Karena tadi jawaban dari doa kita, satu dari tiga. Ya udah, Allah akan berikan insya Allah yang terbaik buat kita. Kemudian diantara adab berdoa itu adalah membaca solawat. Kapan baca solawatnya? Di awal, atau di tengah, atau di akhir, atau di sela-sela doa kita isi salawat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena doa tanpa salawat itu bergantung, jemaah. Gantung, enggak nyampe ke sana. Kenapa kok enggak nyampe? Kita nih kenal Allah. Kita kenal agama ini dari siapa? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka coba ketika kita at-tahiyat, tasyahud itu, apa yang kita katakan? Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Adabnya itu dijaga. Kemudian tadi, boleh berdoa dengan bertawassul. Jadi tawassul yang boleh itu adalah tawassul dengan asma'ullah al-husna, kemudian tawassul dengan doa orang soleh, seperti orang-orang yang titip doa sama antum, itu boleh. Dia titip doa sama antum. Karena berharap antum orang soleh. Kalau nggak soleh, mudah-mudahan mau jadi orang soleh. So, karena kadang-kadang kawannya tahu, aduh fulan Ustaz, masih bolong-bolong. Tapi nggak apa-apa lah, ana minta didoakan mudah-mudahan dia jadi orang soleh gitu di Mekah dan Madinah. Kemudian yang ketiga, bertawassul dengan asma'ullah al-husna. Seperti membaca, ya arhamar rahimin. Kita minta Allah yang wahai, yang mengasihi, di antara yang mengasihi, irhamna, kita minta dikasih rahmat sama Allah SWT. Ya, mungkin seperti itu di antara doa, adab doa, dan tidak teriak-teriak adab doa itu. Tidak teriak-teriak, ya sudah, baca doa itu cukup didengar sama dirinya. Bukan di dalam hati, ya. Bukan. Doa itu permohonan. Kalau di hati itu sesuatu yang terbetik di dalam hati. Kadang-kadang orang mengatakan, Allah kan sudah tahu dengan apa yang anak inginkan gitu loh. Iya, tapi Allah nyuruh kita minta. Makanya Allah katakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watadda'i idza da'ani. Aku mengabulkan permohonan orang yang memohon kalau dia memohon gitu. Kalau dia memohon. Karena memohon ini bentuk kita menghinakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang paling lemah, nanti kita akan lihat siapa di antara kita yang paling lemah ketika berangkat umrah ini. Ajazun nas,
man ajiza anid doa. Yang paling dikit doanya itu orang paling lemah. Maka kita lihat. Kenapa? Engkau ini dikasih kesempatan berdoa, memohon, enggak minta. Ini orang paling lemah. Maka insya Allah perbanyak doa. Itu mungkin beberapa adab doa. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Nah, fadhal. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dirahmati dan dijaga oleh Allah SWT. Allahumma. Yang anak tanyakan Ustaz, salah satu adab safar yakni pamitan. Yang pertama kepada Allah, kemudian kedua kepada kerabat. Yang jadi permasalahannya ketika kita pamitan kepada kerabat, kadangkala tergesit sum'ah Ustaz. Bagaimana kita mengatasi? Masya Allah. Iya jemaah. Ini berkaitan dengan pamitan dengan keluarga. Jadi sebenarnya pamitan itu yang terpenting adalah buat keluarga yang akan kita tinggal ya. Gak perlu satu kampung, kasih tahu gitu ya. Berangkat ke masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mic-nya masjid saya insya Allah mau berangkat umroh gitu. Iya, karena memang tadi dikhawatirkan kita sum'ah, kita akhirnya jadi riya. Nggak, jadi keluarga inti aja yang perlu tahu. Khususnya orang-orang yang kita punya tanggung jawab dengan mereka. Kita punya kewajiban memberikan nafkah kepada mereka. Kita bakal ditanya sama Allah Azza wa Jal. Maka itu yang dilakukan. Memang ada walimah safar. Kadangkala orang itu sebelum safar, dia ngundang-undang ya. Kalau dia mau ngundang, nggak ada masalah. Tapi yang dia undang itu nggak harus semua orang. Tapi memang orang-orang yang dia punya utang mungkin sama fulan. Punya urusan muamalah sama fulan. Subhanallah mau minta maaf, mau berangkat. Ya mohon didoakan mamanya sama mereka, kita juga menitipkan mereka kepada Allah. Jadi intinya sebenarnya kita pamitan itu kepada keluarga inti kita. Ya mereka tahu kita berangkat sebenarnya. Alumni SMA, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk menjaga hati. Namun intinya begini jemaah. Berbuat ibadah terang-terangan itu boleh, itu baik. Tapi ada amalan yang disembunyikan lebih baik gitu. Seperti sedekah. Sedekah itu boleh sedekah terang-terangan. Allah mengatakan in tubdus sadaqat fa ni'mahi. Kalau kalian sedekah terang-terangan itu baik gitu. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan, kalian berikan kepada orang yang nggak mampu, itu lebih baik. Jadi perbedaannya hanya antara baik dan lebih baik. Karena ada orang sedekah sembunyi-sembunyi, dia bukan riya, dia bukan sum'ah, tapi ujub. Ujub itu nggak perlu kelihatan orang. Ujub itu bangga dengan dirinya. Oh, saya sudah berangkatkan umroh orang 20. Saya sudah bangun masjid di sana, nggak ada yang tahu. Itu dia ujub sama dirinya sendiri. Jadi setan tuh nggak pernah berhenti untuk menggoda kita. Tapi orang kalau sudah sembunyi-sembunyi, insya Allah lebih selamat dari riya tadi, dari riya dan dari sum'ah. Itu menunjukkan kalau dia insya Allah ikhlas lillahi ta'ala. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Kita mau sampaikan ana mau berangkat umroh ya kepada orang-orang yang jadi tadi menjadi orang dekat kita atau tempat kerja kita. Mereka tahu kita akan berangkat umroh, kita titipkan mereka kepada Allah Azza wa Jal. Dan boleh jadi mereka juga punya perlu, mungkin mau titip sesuatu sama kita. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, tafadhol. Untuk memasuki kota Madinah, apa yang kira-kira amalannya? Masya Allah. Nah, jemaah. Jadi kalau bicara masuk kota Madinah, ya tentunya yang perlu kita banyakin amalan dan bersolawat buat Nabi alaihi salatu wasallam. Bukan hanya kalau mau ke Madinah sebenarnya. Sekarang pun kita memperbanyak solawat buat Nabi SAW. Ada doa masuk kota. Jadi doa masuk kota nanti kita akan share doa itu insya Allah di dalam grup. Agak panjang. Allahumma rabbas samawati sab wa ma adlalna wa rabbal aradina sab wa ma aqlalna wa rabbas syayatin wa rabbal riya. Kita memohon kepada Allah ini tawassul. Ya Allah Tuhan yang langit yang tujuh, dengan yang menaungi Tuhannya bumi, yang mengemban manusia, dan Tuhannya angin, Tuhannya setan, Tuhannya manusia. Lalu kita minta kebaikan kota tersebut. Jadi ketika kita datang, mamai datang ke Surabaya,
Kita perlu doa itu sebenarnya. Jadi bukan hanya doa, kadang kalau orang berpikir ini doa masuk kota Madinah, bukan, itu doa masuk kota. Kota mana saja, artinya kita kan gak tahu ada apa di sini, ada perampok atau ada ini, itu. Kita minta kebaikan kepada Allah di kota tersebut. Jadi gak harus pakai bahasa Arab juga gitu, kita ketika masuk kota, ini menunjukkan kita selalu bergantung sama Allah. Kadang-kadang, oh anak kenal sama Surabaya, anak tahu jalan Surabaya, tahu-tahu tersesat dia. Maka tolong minta sama Allah. Jadi kalau bicara apa yang kita baca, ya kita memperbanyak sholawat ya. Sampai sana kita bersyukur kepada Allah, sampai dengan selamat di kota Madinah, kemudian mulai kita menjaga adab-adab di kota Nabi SAW. Jadi nanti ketika kita datang ziarah, karena sebagian jamaah ini udah pernah umroh dan ziarah. Siapa yang belum pernah umroh? Masya Allah, baru umroh, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi masuk haji kan mesti plus umroh kalau haji itu kan. Nah biasanya haji gabung sama ibadah umroh. Jadi nanti biasanya ada jemaah itu, dan harapan anak sih jemaah kita ini jemaah, kalau ada handphone smartphone ya, ada jemaah yang udah pinter. Antum lihat orang Australia itu, turis kalau datang itu kadang-kadang nggak pakai guide ya, hampir nggak ada pakai guide. Kadang-kadang mereka backpacker. Dua orang ketemu di kereta sama mereka. Mereka bawa peta jemaah. Anak-anak lihat mereka, ini kita kesini. Masya Allah mereka. Jadi kita perlu tadi, sebelum berangkat ke Madinah, antum udah tahu, semalam udah dijelasin tuh tempat-tempat yang akan dikunjungin ya. Kadangkala jamaahnya ini berangkat duluan sebelum ustaz. Gak ada masalah. Ustaz, anak tadi ke tempat ini, ustaz. Betul gak ustaz tempatnya ustaz? Gak ada masalah, di cross check itu. Anak tadi ziarah ke makam Nabi SAW ustaz. Alhamdulillah, itu bukan makam Nabi, perpustakaan itu. Kadang-kadang kan dia mengira itu makam Nabi SAW. Tapi perlu cross check. Sekarang Alhamdulillah, sudah banyak kemudahan. Jadi harapan anak, kita semua tidak menjadi jamaah yang apa kata ustaz. Enggak. Tapi jamaah yang mengikuti arahan ustaz. Tadi udah tahu, kadang-kadang ada orang yang habis subuh ketemu kita, ustaz alhamdulillah ustaz, ana tadi udah dari raudhah ustaz, masya Allah. Kalau sama rombongan kan harus ikut apa, tawakal lah nanti kita. Udah disampaikan untuk download. Nah, ayo diharapkan semuanya download aplikasi tawakal lah. Di download sekarang di sini. Aturan yang baru kemarin itu untuk ke raudhah itu harus daftar. Karena kemarin sempat terjadi antrian panjang di Masjid Nabawi. Karena nggak daftar, pokoknya semua datang kepingin ke Raudhah. Nah, sekarang kita daftar, nanti dikasih waktu. Kita diterimanya jam berapa sampai jam berapa. Ya kita berangkat di jam itu insya Allah. Jadi harapannya semua sudah download aplikasi Tawakkalna. Di download, Anu juga belum download rupanya jamaah. Nanti Anu download, bismillah. Insya Allah dengan cara itu kita akan mudah. Boleh jadi antum gak sama rombongan, ana ustaz ke raudhah kepingin ya sehari dua kali, tiga kali, ya tafadhol. Kalau sama kita gak mungkin. Rombongan ini paling gak sekali, kita hanya ingin ngasih tahu ini loh raudhah. Setelah itu lanjutkan sendiri. Tapi ada jamaah sekali lagi yang sudah pinter ya, dia sudah bisa tahu tempat-tempat tersebut. Tapi ingat jangan sombong, jangan ujub. Terus selalu minta tolong sama Allah. Keluar dari hotel, bismillah tawakkalna ala Allah. Ana ingat, ana punya abah, ana punya tiga orang mereka. Ini merasa sudah tahu dengan hotelnya, tahu sama masjidnya. Bismillah berangkat, enggak berangkat sama rombongan. Itu jemaah 2 jam nyari hotelnya. Pulang ya. Itu cerita mereka bertiga. Kita ini sudah sampai depan hotel. Apa ini? Kata dia. Bukan kayaknya. Muter lagi sama. Allahu Akbar. Kadang-kala orang merasa mampu, merasa bisa, lupa minta tolong sama Allah. Jadi seperti itu, insya Allah. Ini pertanyaan apa kok jawabannya kayak gitu tadi? Nah, oh doa apa yang dilakukan ketika masuk kota Madinah ya. Jadi seperti itu. Insya Allah nanti mungkin kita tidak akan untuk waktu sholat maghrib dan isya di Masjid Nabawi, kita tidak akan koordinir. Karena memang tadi jamaah gak bisa dikoordinir dalam kondisi capek dari perjalanan ya. Yang mau bismillah, rombongan.
Karena dekat sekali, sebagaimana disebutkan, kelihatan, soal kita keluar hotel kelihatan Masjid Nabawi. Jadi langsung aja ke Masjid Nabawi, 2-3 orang, mamanya mungkin yang bertetanggaan, harapan anak semuanya saling mengenal, sehingga bisa saling mencintai. Tak kenal maka tak sayang. Emak-emak juga, nanti kalau di Masjid Nabawi, insya Allah anak berharap nanti di Madinah Mekah itu anak makan, pindah-pindah meja makan nanti. Makan sama keluarga ini, makan sama keluarga ini, insya Allah semua bisa saling mengenal dengan mereka. Dan bapak-bapak juga nggak harus makannya satu keluarga terus, enggak. Mama yuk, laki-laki semua makan di sini, mama di sana, agar mereka saling mengenal. Tapi insya Allah mama ini lebih akrab ya, karena mereka punya acara bareng shopping biasanya. Jadi mereka kalau satu dapat harga murah itu anterinnya, ya biasanya mereka udah kayak gitu. Nah, ada pertanyaan dari ibu-ibu? Nah, jadi silakan. Berapa lama Pak di Madinah nanti? Rencana kita di Madinah sampai hari apa di anu? Sampai hari Selasa. Sampai hari Selasa. Kita berangkat hari Sabtu ini. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Selasa kita meninggalkan kota Madinah, insya Allah. Jadi waktunya cukup insya Allah jamaah, dan manfaatkan, waktu kita tidak banyak ya. Waktu kita tidak banyak, tapi kembali orang yang memanfaatkan waktunya insya Allah bisa dapat banyak. Ada orang tinggal di Madinah 20 tahun, berapa kali antum sholat di Masjid Nabawi? Aduh, ana cuma berapa kali ya, karena dia kerja, dia gak bisa tiap waktu. Tapi kita insya Allah bisa tiap waktu di sana. Perbanyak semua amal soleh. Selesai sholat berzikir, selesai sholat baca Quran, dan nasihat anak baca Qurannya tolong sama artinya. Di sana ada Quran terjemahan, usahakanlah. Kalau bisa kita selama 9 hari ini hatam Quran. Bisa enggak? Bisa insya Allah. Innamal a'malu binniyat. Kalau niat insya Allah bisa. Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan hatam Quran 60 kali. Sehari 2 kali. Sehari dua kali. Oke, kita gak kayak Imam Syafi'i lah. 9 hari sekali gitu insya Allah. Barakallahu fi. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, insya Allah sesuai dengan schedule ya, ana dapat informasi pesawatnya tadi malam, walaupun delay pesawatnya, tapi insya Allah gak terlalu, ini disebutkan pesawat landing insya Allah jam 7.30. Dari mana? Dari Jeddah. Akan landing di Juanda 7.30. Insya Allah tetap jam 8 nanti acara pembagian paspor ya. Di lantai, di sini ya. Lantai 3 ini. Dan sarapan insya Allah dimulai jam 6. Sekarang? Enggak, sarapan jam 6 ya. Jam 6. Insya Allah sarapan dimulai jam 6. Tapi wallahu'ala mungkin bisa dilihat. Karena kalau mereka sudah buka. Tafadhol. Taib. Insya Allah ketemu lagi di sini jam 8 insya Allah di lantai 3 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.